Pemirsa, Polda Banten memusnahkan puluhan ribu botol miras dalam konferensi pers pengungkapan minuman beralkohol di lapangan tembak Polda Banten pada Senin pagi. Kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim dan didampingi oleh Wakapolda Banten Muhammad Sabilul Alif serta tokoh agama bersama pejabat utama Polda Banten. Sebanyak 75.000 lebih botol miras dimusnahkan di lapangan tembak Polda Banten. Puluhan ribu botol miras yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Polda Banten dan Polres Jajaran. Pengungkapan minuman beralkohol ini merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan pada tahun 2024 oleh Polda Banten. Semenjak Bapak Kapolda Banten bertugas di Polda Banten, kemudian beliau mempunyai kebijakan terkait dengan apa? Karena beberapa kejadian, terutama perkelahian apakah pelajar, antar geng, termasuk kelompok dan masyarakat, ini diawali dengan minuman-minuman beralkohol atau minuman keras. Dengan kegiatan tersebut, Bapak Kapolda mengambil kebijakan, ada kegiatan namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, dan di sana sasaran adalah minuman keras ataupun minuman alkohol. Alhamdulillah, dari bulan November sampai saat ini dapat kita ketahui bersama, jumlah yang kita dapatkan hasil operasi adalah 75.279 botol. Ini terdiri dari Polda yang melaksanakan, kemudian Polresta Tangerang, kemudian Polres Serang Kota, kemudian Cilegon, Serkap, Lebak dan Pandeglang. 0,5 golongan A, B dan C yang ada, ya, terutama yang tidak ada izin. Jadi kemarin dari teman-teman terutama Krim Om narkoba, kemudian gabungan juga dengan Samapta serta Polres melaksanakan kegiatan terutama minuman keras atau beralkohol, tidak lain tidak bukan agar tercipta situasi keamanan.